gue tuh bukan jomblo, ada, tapi gimana ya statusnya? Gini, gue tuh lagi sibuk mau bikin film kan. Ah. Ya, ini kan film gue udah mau hampir selesai skenarionya, sudah mau mulai masuk ke pemilihan pemain gitu. Jadi gue tuh lagi tidak mau terikat banget, tapi kalau yang deket banyak dan mereka tahu kok. Boleh apa Indo nih? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya mix. Ada Indo, gak boleh. Segitu banyak kah yang maksudnya yang deketin lu? Banyak. Ya kan gua gak jelek-jelek amat. Iya. Untuk Indo sendiri kalangan selebriti juga atau gimana? Kalangan selebriti ada, kalangan pengusaha ada. Kemarin kan sempat podcast sama Wijin, terus sempat instastory juga. Wijin? Termasuk juga. Wijin itu sahabat, dia teman jatuh, teman laki-laki yang baik. Tapi Wijin kriteria lu gak sih nih? Wijin cakep, tinggi, badannya bagus, tapi untuk saat ini temenan aja. Karena dia orangnya seru untuk berteman. Nah, Nick, lu kan dulu sempat bilang saudara gua yang bule gitu, yang Indo maksudnya dibelakangin dulu nih. Nah, kenapa sekarang sampai akhirnya lu banting setir buat selera untuk calon kasih tuh Indo gitu? Karena gua enggak mau long distance lagi. Long distance itu kan makan waktu, apalagi sekarang karantina 10 hari, 5 hari enggak jelas kan. Jadi di Indonesia dulu aja yang dekat. Kita kalau udah nggak ada karantina, gue cari bule lagi. Gimana sih kan tuh kemarin pulang terus karantina 10 hari gue sih enggak. Termasuk di Basbek. Sahabatan dari kapan? Kenal deket-deket sih pas dia putus sama Giselle sih. Pertimbangannya apa sih Nick yang buat lu mikir Wijin itu bukan sosok pasangan yang baik gitu? Gue bukan bilang bukan sosok pasangannya, dia teman yang baik, tapi untuk jadi pasangan belum gitu. Pas buat lu gitu. Belum pas ya? Karena dia lebih, ternyata dia tuh lebih enak kok jadi teman ya. Ya dia bisa curhat apa aja, gue bisa curhat apa aja, gue mau ngapain aja juga bisa gitu. Kayak gue curhat masa cowok, Wijin gue lagi deket sama ini, dia fine gitu. Tapi tadi bicara soal nggak mau LDR-LDR-an gitu, emang ada pengalaman pahit apa nih belakangan? Oh iya, mantan gue kan belakangan ini, kemarin-kemarin kan banyaknya bule kan, terus gue harus kesana gitu. Jadi nggak usah di Indonesia aja dulu, stoknya ternyata yang besar-besar banyak. Pasti lebih besar berarti ya kalau LDR-an gitu ya? Besar, besar keinginannya, besar duitnya. Tapi ada kriteria khusus maksudnya buat jadi bapak? Oh, enggak. Gue lagi gak mikirin untuk jadi kepala keluarga. Maksudnya untuk mikirin sejauh ini untuk gue berumah tangga lagi dan gue ngasih bapak ke anak-anak gue gak belum kepikiran itu. Gue mau jadi orang sukses dulu sekarang. Banyak mimpi yang masih mau gue raih tahun ini aja. Gue mau bikin film. Filmnya juga bukan film biasa. Jadi fokus gue gak mau terpecah untuk laki-laki sih. Kalau Wijin sendiri udah sempat ketemu anak-anak belum? Wijin belum. Temen, kalau temen mau gue temuin. Kalau pacar pasti enggak akan gue temuin. Karena gue nggak mau mentalnya anak gue nanti terganggu. Jadi kalau gue kenalin ke anak dalam waktu dekat berarti temen. Berarti selama ini pacarnya belum pernah ketemu sama anak-anak atau gimana? Kan? Belum. Alasannya kenapa? Nanti kalau udah pasti kita mau punya relationship yang panjang baru gue kenalin. Tapi kalau belum, ya janganlah.